ini karbu bawaannya ya, bawaan motor, bawaan pabrik gitu ya. Seperti ini penampakannya sahabat. Ini yang ori ya, ori bawaan pabrik. Dan yang ini yang akan menggantikan dengan harga sama ongkir itu 200 ya. Ini dari online kita beli sesuai dengan permintaan para sahabat menggantikan, mencoba atau mereview karbu Mio Soul dengan harga 200.000. Murah tapi nggak murahan ya sahabat ya. Kita coba. Cukup mantap sahabat ya. Ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Multi Dimensi. Kali ini sahabat saya ada permintaan dari teman-teman YouTube ya. Dari teman-teman YouTube, IG dan Facebook supaya mereview karburator yang harganya cukup bervariatif ya. Di online itu yaitu karburator Mio Soul ya. Nanti akan diterapkan di motor saya itu Mio Soul tahun 2009. Bagi kalian yang mempunyai motor Mio masih menggunakan karburator, ini bisa dipakai ya. Ini bisa dipakai. Yang harganya memang bervariatif ya. Dari mulai ada yang menjual harga 150 di online itu, ada yang 200 dan ada yang 500. Kita ambil pertengahan karbu yang pertengahan yang harganya 200. Yaitu seperti ini penampakannya ya, kardusnya ya. Ini yang harga 200, apakah worth it di motor karbu tahun 2009 ataupun motor Mio yang masih menggunakan karbu ya. Dan sekalian kemarin itu saya beli dengan filternya yang harganya cuma sekitar 35 ribuan lah. Cukup murah ya di online itu. Kita coba dengan memakai karbu sesuai dengan permintaan yang harganya pertengahan. Harganya pertengahan yaitu sekitar 200-an lah sama ongkir itu. Apakah motor itu performanya normal atau ada masalah gitu ya dengan menggunakan karbu yang harganya 200.000 ya. 200.000. Kita buka ya sahabat. Kita buka. Nah. Ini penampakannya seperti ini ya. Sahabat. Percis seperti orinya ya. Percis seperti orinya. Dan bahan-bahannya cukup lumayan sahabat. Gitu ya. Cukup lumayan. Apakah dipasang di motor Mio Soul tahun 2009 lancar dan performanya sama dengan karburator bawaannya? Mari kita coba. Check it out. Dan ini penampakannya motor Soul tahun 2009 ya sahabat, yang nantinya akan dipasang karburator. Di sini kemarin saya juga udah memakai gas ya, BBG ini cukup nyaman ya. Dengan memakai BBG ini kita sudah cukup nyaman dengan memakai regulator pressure ya dari Gaplin. Nggak enak ini motor. Dan sekarang karena ada permintaan untuk memakai karburator yang cukup sederhana dan cukup murah gitu ya, harganya cukup murah, cuman nggak murah-murah banget karena ada di bawah lagi harga karburator yang di bawah ini. Kita memakai yang 200. Di sini kalian harus menyiapkan obeng dan kunci 10 karena di sini ada yang harus dibuka ya, baut-baut ya, satmur ya, 1, 2, 3 kurang lebih di bodinya itu ada 5 ya, 5, 6, 7 gitu ya, yang memakai skrup dengan obeng ya, bukannya obeng. Di sini juga dengan memakai kunci 10 nih, ada 2 dan di dalam sini ada
2 jadi 4 ya. Jadi kalian harus mempersiapkan kunci 10 dan obeng. Kami ini sudah mematikan kompresor 32. Kita buka baut yang terakhir. Nih sahabat, nampakkan karbu bawaannya ya. Ini karbu bawaannya ya, bawaan motor, bawaan pabrik gitu ya. Seperti ini penampakannya sahabat. Ini yang ori ya, ori bawaan pabrik. Dan yang ini yang akan menggantikan dengan harga sama ongkir itu 200 ya. Ini dari online kita beli sesuai dengan permintaan para sahabat untuk menggantikan, mencoba atau mereview karbu Miosol dengan harga 200.000, apakah jalan normal atau ada masalah ya. Kita coba dengan karbu yang baru ini dan ini yang lamanya. Langsung kita pasangkan saja sahabat ya. Nah sahabat, setelah kita selesai pemasangan karbu, kita coba apakah motor ini mau menyala atau tidak ya. Kita coba. Sebelum kita nyalakan sahabat, karena ini si karbu belum terisi dengan bensin, belum turun ya bensin dari tank ke karburator, maka kita harus selah-selah dulu, jangan dulu dikontakan gitu ya. Selah-selah dulu seperti ini sahabat. Nah, setelah di selah-selah beberapa kali, baru kita kontakan dan selah lagi. Kita kontakan stop kontaknya ya. Oke, setelah kita kontakan, kita selah. Apakah dia mau nyala apa tidak? Nah. Dan alhamdulillah, sahabat, setelah kita selah-selah beberapa kali, lalu kita kontakan dan kita selah, ini sudah nyala, sahabat. Nih. Stasioner idealnya cukup enak sahabat, enak ya, meskipun memakai karbu yang relatif murah tapi nggak murahan ya sahabat ya. Kita coba. Cukup mantap sahabat ya, ringan, stasioner ideal, langsam, enak ya sahabat. Ini karbu meskipun harganya hanya 200.000 ya sahabat, enak ya.
Nah, setelah nyala begini kita rapihkan, nanti kita akan coba ke trek lurus. Tanyakan juga pasti anak ini sahabat. Ya, bagi kalian yang ingin mencoba memakai karbu yang karbu miosol, karena ini karbu bisa dipakai ke miosol atau mio biasa. Ini bisa ya, selama itu memakai karbu ya. Ini harganya cuma 200.000 tapi enak ya sahabat. Nah, kita nanti coba ya, kita rapikan, kita coba ke trek yang trek lurus dan menanjak ya. Oke. Simak terus sampai dengan selesai. Seperti ini. Dan gas tingginya juga enak.